Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu bareng gue Ikra Marki, dan di sebelah gue ada Sky Sitarus, aka Pantun Underscore Jenakal. Acara ini kita sebut apa namanya? Boys Talk. Boys Talk. Ini adalah sesi Boys Talk ya. Bakal ngobrolin hubungan atau enggak itu urusan percintaan dari sudut pandang cowok. Terutama kita emang pengen banget ngomongin perempuan ya. Iya. Yeah. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang apa? Gebetan. Menurut lu gebetan itu apa sih, Sky? Itu sebenarnya yang mau gue tanya sama lu. Oke, gue dulu deh yang nanya. Gebetan itu adalah sesosok makhluk cantik, manis. Oh, entar pesona. Gebetan tuh enggak harus cewek lo. Lu enggak bisa, lu ya, ini kan karena boys talk. Oke. Dan sebenarnya harusnya kita bikin boys to men. Normal talk gitu. Jadi kita jadi kayak boy bentar boys. Oke, lanjut. Jadi gebetan tuh apa sih sebenarnya menurut lu? Ini karena gue laki-laki dan gue suka perempuan, jadi gebetan gue adalah perempuan kan. Oke. Jadi gebetan itu berarti satu sosok perempuan yang sebenarnya ya berarti orang yang kita suka menurut gue. Oke. Jadi yang akan kita gebet. Gue nggak setuju karena lu bilang sesosok perempuan yang kita suka itu belum bisa disebut gebetan kalau menurut gue ya. Lu suka sama cewek nih. Lu doang yang suka. Artinya ceweknya belum tentu suka sama lu. Lu belum bisa bilang dia gebetan lu karena si cewek itu sendiri nggak mungkin kata gue dia belum tentu ngakuin lu sebagai gebetan. Nah ya kan nggak masalah dia nggak ngakuin gue gebetan. Jadi yang penting dia gebetan gue gitu. No. Itu gak bisa. Menurut gue gebetan itu adalah ketika lu sama cewek, atau gue nih sama cewek misalkan. Emang pernah? Oke, gue sama cowok. Oke, gue sama cewek ya. Gue suka nih sama cewek. Tapi si cewek ini juga, dia ada feedback ke gue. Artinya maksud gue, dia ngerespon. Dan ya kita chatting dan ngobrol gitu mungkin di Twitter atau di WhatsApp ya, Line, BBM. Dan akhirnya kita memutuskan untuk lebih dekat gitu. Artinya gue jalan, gue nonton, keluar bareng. Ntar keluar bareng. Tapi emang enak sih keluar bareng. Keluar bareng enak ya. Jadi enggak ada yang merasa dirugikan. Oke, sorry. Perempuannya juga masih seneng kok keluar bareng. Oke, ya pokoknya lu nonton ya, jalan bareng, oke, keluar bareng lu ganti jalan bareng. Ya main kemana lah kayak gitu, maksud gue ya nongkrong atau enggak, entah lu dinner. Lu udah sering jalan gitu, artinya lu udah sering ngelakuin hal-hal bersama. Itu yang bisa disebut gebetan. Satu sama lain tuh ada timbal balik. Artinya bukan cuma lo doang yang ngarep, si ceweknya tuh enggak ngerespon. Itu belum bisa disebut gebetan kalau menurut gua. Itu artinya lu yang ngarep. Lu doang yang ngaku kalau dia gebetan, tapi dia enggak ngakuin lo gebetan. Artinya enggak, itu belum bisa disebut. Bukan. Berarti menurut lo gebetan itu adalah ketika gebetan orang itu yang suka sama suka. Udah deket tapi lu belum jadian, belum berstatus pacaran. Itu gebetan. Itu masih gebetan. Ah, teman gua banyak, gua sama teman gua banyak gitu sering jalan bareng gue. Cowok tapi kan mana-mana. Bukannya kita suka jalan bareng, berarti kita sering jalan dong. Oke, sorry kan? Enggak dong. Enggak anggap kita gebetan. Sekarang kita gorengnya. Kita sering jalan bareng enggak? Enggak. Oke, sering. Terus kita tapi kita pernah keluar bareng enggak? Belum pernah. Oke, berarti kita bukan gebetan. Berarti kuncinya di keluar bareng. Ya, di keluar bareng. Oke, makanya gue gak setuju sama statement lu yang bilang lu suka sama cewek, terus lu langsung mengambil keputusan gitu. Maksudnya nah, berarti dia tuh gebetan. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa gebetan itu ketika lu udah keluar bareng. Enggak, oke. Beda lagi. Keluar bareng itu konteksnya beda lagi. Jadi pokoknya intinya adalah gebetan itu adalah dua orang yang berdekatan tapi belum berstatus pacaran. Ah, teman juga gitu. Jadi sahabat juga bisa. Nah, jadi oke, ya. Ya gua tanya sekarang buat kalian, menurut kalian sendiri tuh gebetan seperti apa? Apa gebetan tuh apa?